tujuan yang ingin dicapai, mengapa raja yang telah berhasil memadamkan pemberontakan itu menyalakan lilin. Dia menyalakan lilin sebagai tanda dan sebagai sebuah pengumuman kepada semua orang yang telah memberontak kepadanya atau melawannya, yaitu apabila mereka mau menyerahkan diri dan mengambil sumpah kesetiaan kepada raja sementara lilin itu masih menyala, maka ia akan diampuni. Raja itu hanya menawarkan pengampunan selama lilin itu menyala. Tuhan pun demikian. Kita diberi kesempatan selama kita hidup untuk menyatakan kesetiaan kita, menyatakan pertobatan kita ketika lilin kita, yaitu jangka kehidupan kita, masih dianugerahkan olehnya. Hari pertama dari masa-masa Prapaskah, kita menyelenggarakan kebaktian Rabu Abu. Ya, sudah berapa kali kita menyelenggarakan kebaktian Rabu Abu? Sedikit banyak kita memahami apa makna atau tujuan dari kita menyelenggarakan atau mengadakan ibadah pada Rabu Abu ini. Sebuah ajakan di awal masa Prapaskah, di masa kita menghayati sengsara dan derita Kristus serta cinta kasihnya, untuk melihat ke dalam diri kita sejauh mungkin. Apakah selama kita hidup ini kita sudah sungguh-sungguh menjalankan hidup sebagaimana yang dikehendaki?